Mak datang ke cangan Tempo Fitness. Okay, mana boleh lain-lain. Tak pekat. Aku macam ni. Okay, mungkin ramai yang bertanya-tanya. Bang, mana Abang Ipoh pergi lama hilang ni? Okay, kau boleh follow video aku. Masuk. Datang ke cangan Tempo Fitness. Okay, mana boleh lain-lain. Mana aku selakak tak pekat. Okay, mungkin korang ada WhatsApp aku, ada yang tanya aku. Bang, saya tak upload lama video bang. Dah 5 hari nahi aku tak upload lah video. Okay, untuk seorang YouTuber ni, dia ada banyak masalah. Masalah memang pertama tu, kesihatan. Kesihatan. Okay, baru ni aku ada masalah kesihatan aku mungkin. Bawah ni bawah aku selio. Jadi aku nak wakak pun memang tak boleh lah. Sebab apa bawah aku selio ni bukan bahagian depan, bahagian tepi ni. Dia macam sendi korang ni. Okey. Dia punya tulang dulu. Tulang tepi lah. Okey, dia ke tepi dah. Patutnya dia ke depan. Lurus. Jadi aku dah pergi menguruk dah 3-4 tempat. Tapi dia banyak dah. Uhud, tak boleh juga. Selang 3-4 hari baru aku jumpa. Baru aku jumpa dengan bomu patah lah. Nak cakap bomu patah, bukan bomu patah. Tapi dia pandai lah. Pandai masukkan uap-uap yang seluruh tu. Dia pandai. Jadi alhamdulillah lah. Sekarang ni aku dah okey dah. Dulu aku nak masa sakit tu, aku nak buat dalam 20 pun tak boleh tu, sakit. Memang sakit. Kira macam mana cakap, memang tak boleh. Kadang-kadang aku nak dokong anak aku pun macam nak marah. Sebab apa? Tak boleh, memang kenapa sakit sangat. Sebelah sakit. Sebelah ni okey. Jadi bila angkat bebanan lebih pada 5 kilo tu, terasa macam kita angkat 50 kilo, 60 kilo. Ni aku dah baik ni, sebab tu aku ni atas ni. Ni lebar atas sikit. Okay. Yang kedua, biasa YouTuber ni ada masalah. Line ni, masa aku ni line ikut pada keadaan cuaca. Macam tempat aku, rumah aku ni, line aku memang macam memang teruk lah. Kau pakai line apa memang teruk lah. Kau pergi luar sikit, baru okey. Jadi bila nak upload video tu, banyak makan proses. Jadi masa dia dah terbuang. Biasa jadi contoh 10 minit video, biasa aku upload dalam setengah jam 40 minit dah siap. Ini 10 minit video, 1 jam tak siap, 2 jam tak siap. Alas, upload video sampai tertidur. Tak siap juga. Kadang-kadang kita dah nak siap dah, main-main kucing pula lalu kacau, pak jatuh set. Habis kena buat lain pula. Saya tak boleh. Dia bila nak posting yang kali kedua tu, bila dah nak siap tu, bila kita terkena tangan apa sikit pun, dia secara automatik dia akan hilang. Itu yang fed up. Kena pula time hujan pula. Time hujan memang sakit hati. Sebab apa? Tak boleh nampak langsung. Dapat video. Tapi bila nak upload, tak boleh. Itu faktor kedua. Faktor ketiga. Faktor ketiga ni pula. Okay, korang pun tahu kan, tempat aku ni ruang pun sempit, kecil lah. Ruang dia pun tak besar. Jadi bila balik-balik ni penuh sini. Sini kalau aku balik ni penuh ke baju. Time hujan lah. Time hujan lagi lah, penuh ke baju ni mengkayut. Kalau time tak hujan, memang ada agak ke baju. So kena kemas dulu. Takkanlah kena buat video tengah dengan ada pakaian-pakaian. Ya. itu nombor tiga. Dan nombor empat tu, nak cakap malas bukan malas.
Okay, bila kau dah gabung semua tu, bila kau dah gabung, bukan malas ha? Maksud aku, bila line tak ada, kau punya kesihatan korang kurang memuaskan. Yang ketiga dia cakap apa? Faktor wang. Bila dah bergabung tiga tu, kau nak buat pun macam tak ada mood. Dengan kau sakit balik rumah siapa-siapa semua. Aduh, badan pun dah penat, balik kerja pun badan dah penat. Kadang orang tanya aku, bang, saya tak buat video kat gym. Okay, aku balik pun petang. Nak pergi pun ke, nak keluar pun dalam sejam. Jadi pukul 9 sampai. Pukul 9 sampai aku nak buat video kat gym. Malam orang ramai. Kat sana dah dah makan masa dah. Dah makan masa dalam sejam 2 jam. Jadi dengan keadaan jalan nak pergi keluar pun gelap. Jadi risiko tu banyak lah. Sebab tu korang tengok aku buat video macam dekat tempat dalam rumah, kadang-kadang dekat tempat taman mainan. Biasa aku buat kat sana. Jadi insyaAllah lah, kalau ada rezeki aku akan buat lah dekat gym. Sebab ramai orang minta aku buat video dekat gym. InsyaAllah boleh. Nanti aku akan buat. Apa-apa hal, like, subscribe Safe for Fitness, agar aku lebih bersemangat upload video akan datang ni. Assalamualaikum. Okay, aku nak try buat hanging. Maksud aku hanging ni, aku akan try kaki aku sentuh palang atas ni. Okay, aku pun nak test sebab bahu aku pun dah lama baru lepas baik. Kalau boleh tu, alhamdulillah. Okay, aku nak try buat 10 kali ya. Okay, alhamdulillah. Okay, kalau ikutkan, aku memang tak boleh buat ni. Sebabkan aku pun baru lepas berubat lah. Baru lepas berubat baru. Alhamdulillah. Kira proses tu, kira bertambah baik lah. Sebelum ni memang buruk lah. Aku nak buat ni memang sakit satu pun tak lepas tu. Sebab aku dah injek sini baru. Okay, bila ada injek ni, aku nak buat ni sekali memang sakit. Lepas tu aku nak buat push up. Bone 20 kali je. 20 kali pun makan masa 1 minit. Okay, sebelum ni aku dah buat 1 minit dalam 60 kali. Okay, aku nak try repeat balik. Push up. Dalam masa 1 minit 60. Okay, aku dia buat 50. 50 tu kira baru rasa sakit lah. Okay, baru mungkin lepas sembuh kot. Okay, thank you guys.